Selamat pagi teman-teman. Sekarang kami berada di Napoli, ingin membeli tiket mau ke Pulau Capri. Keberangkatan jam 11.35 ya. Teman-teman, kami sudah membeli tiket dari Napoli ke Pulau Capri. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam kapal. Nama kapalnya NLG ya. NLG sana. NLG. Berangkat jam 11.35 pagi tuh. Kapalnya NLG. Teman-teman, sekarang kami sudah di dalam kapal dan 6 menit lagi kapalnya akan berangkat ke Pulau Capri. Kami meninggalkan pelabuhan Napoli ya. Dan akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Capri. Seperti ini pelabuhan di Napoli, namanya Molo Beverello. Di sana ada kapal feri besar sekali. Apakah kalian lihat teman-teman? Tuh. Nih. Perjalanan meninggalkan kota Napoli. Teman-teman, yang kalian lihat di sana itu adalah kapal-kapal yang belum selesai, masih dalam tahap pembangunan ya di sana. Dan di sini ada juga yang lewat ya. Ini. Yang kalian lihat di sana teman-teman itu adalah Gunung Merapi yang meletus 2000 tahun yang lalu, yang menenggelamkan kota Pompei, dan sampai sekarang ini masih aktif ya. Tapi lagi tidur mereka. Mungkin 100 tahun kemudian bisa meletus ya, kita tidak pernah tahu. Dan akhirnya teman-teman, kami sudah tiba di Pulau Capri. Inilah Pulau Capri. Kalian akan lihat, sangat cantik sekali. Teman-teman, dan akhirnya kami sudah tiba di Pulau Capri yang sangat cantik dan indah ini. Tuh, sekarang kita mau pergi jalan-jalan dulu. Teman-teman, sungguh indah Pulau Capri, Capri. Tuh lemon-lemonnya. Kalau mau nongkrong-nongkrong, dan ternyata di sini banyak sekali oleh-oleh guys tuh. Oleh-olehnya dijual tuh. Teman-teman, oleh-olehnya itu seperti lonceng keberuntungan ya. Nanti kita lihat harganya, sekarang saya mau jalan-jalan dulu. Teman-teman, sekarang kami naik anak tangga ini. Mau melihat central of kota Pulau Capri. Ya, tuh anak tangganya. Berapa anak tangga ini? Ribuan apa jutaan anak tangga ini? Aduh, ngos-ngosan saya. Coba tebak siapa di depan itu. Om bule. Tekong tong dia terisi apa? Katanya om bule. Apakah kau bahagia di sini atau tidak? Dia bilang yes. Dia bilang wi. Dia bilang dia bahagia. Wow. Sudah mulai kelihatan pemandangan di bawah. Tapi belum terlalu kelihatan, jadi kita lanjutkan lagi. Ini kayaknya lebarnya 1 meter lebih, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki, tidak bisa motor, sepeda, apalagi mobil. Halo baby, ada kucing ini guys di Pulau Capri. Baby, tuh kucingnya lucu banget. So cute. Baby, what's your name, baby? Lucu dia. Lucu banget dia. Guys, ini kebunnya. Kalian bisa lihat sayurannya, ini kayak sayur bayam ya. Di bawah ini sayur bayam atau apa? Kalianlah yang tahu. Terus di sini buah lemonnya tuh, lemon-lemonnya sangat lebat ya, rindang lebat buahnya.
segar mereka ya, sehat-sehat mereka. Dan di sini ada pohon pisang. Hah? Ini pohon pisang kok buahnya seperti kayak di Indonesia ya? Tunggu, coba lihat ini. Wow, pisang. Oh, dia apa ya pisang itu? Ya, pisangnya. Lihat ini guys, pisang di Pulau Capri di Italia ini, pisang. Wow, itu lemon-lemonnya. Teman-teman melihat buah pisang dan pohon pisang di Italia seperti harta karun ya. Tuh. Guys, di sini ada dikasih tahu, hati-hati mereka ada anjingnya. Ini anjingnya aku lihat German Shepherd dia ya. Penjaga rumah ini tuh buah lemonnya. Teman-teman, kita baru tiba di sini. Di sini ada Bunda Maria dengan bunganya yang segar ya, didekorasi. Dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke sana, dan ini pemandangan di bawah. Lihatlah bunga-bunganya di depan itu, bunga kesayangan Om Bule. Luar biasa pemandangan di sini teman-teman ya. Baru setengah perjalanan. Teman-teman, saya sudah kelelahan. Aduh, dari tadi ini kita bilang kapan tibanya. Aduh, anak tangganya ini sudah 2 kilo atau 3 kilometer nih. Kita naik gunung belum tiba juga teman-teman. Coba lihat itu. Oh, Om Bule. Ya ampun, melelahkan. Of course, what do you think? 1 hour, ah? 1 hour. Oh my god, so you mean we walk by power? Teman-teman, kita baru di sini, aduh. Ah, lihat di sana, masih panjang perjalanannya. Serius teman-teman, saya sudah tidak sanggup lagi. Ya ampun, kapan tibanya? Penampakan pemandangan dari sini teman-teman sudah kelihatan luar biasa. Teman-teman, setibanya di atas itu ada tulisan La Parisienne, Piccolo, Cafe Caso, nih. Dan ternyata di atas ini sangat ramai sekali. Lihatlah ini teman-teman. Wow, luar biasa pemandangannya. Teman-teman, kalian bisa lihat ini pemandangan yang luar biasa. Setelah kami tiba di atas, saya akan tunjukkan kepada kalian. Ini gunung-gunung yang cantik, pulau-pulau yang cantik. Nih, ternyata di atas ini luar biasa. Tuh, luar biasa. Kita lihat dari bawah, sisi kanan. Ya, tuh, kita melihat gunung-gunungnya dan pulau yang cantik di sisi kiri saya. Luar biasa sekali. Di sini ada penjual jeruk, ada kelapa muda, ada air minum, dan di sini yang dijual adalah brand-brand ternama. Ya, ini kita menemukan Prada. Tuh. Dan kita melanjutkan perjalanan menyusuri pulau yang indah ini. Aduh, ada gelato di sini. Gelato. Wow. Area termehong-mehong guys ya. Area termehong-mehong. Tuh. Keren. Menelusuri lorong-lorong yang indah di Pulau Capri. Hari ini sangat cerah. Tuh. Lihat tuh oleh-olehnya. Nih. Di sini ada hiasan kupu-kupu. Ya ampun, keren banget tuh. Luar biasa ya. Nah. Oh, di sini tadi kalau mau naik turun pakai ini, tapi kami jalan kaki. Oh, itu obes ya, bes. Oh. Ini harga oleh-olehnya yang digantung ya di dinding itu ada 20 euro, 10 euro, ada 9 euro. Tuh. Ada 18 euro, tergantung besar kecil dan motifnya. Di sini, nih,
banyak dijual ole-ole. Ole-olenya The Barbie. Pemandangan dari sisi kanan, terus di bawah, dan di sisi kiri atas. Luar biasa. Teman-teman, kita di atas ini menelusuri ya lorong-lorong di Pulau Capri yang sangat indah ini. Yang sangat indah dan cantik. Teman-teman, lihatlah ini betapa luar biasanya Pulau Capri. Sungguh luar biasa, indah dipandang. Indah dipandang, itu Ombule guys. Ombule, you stay here, okay. Stay in Capri ya? Forever. Yeah, forever. We buy a limousine like that. C'est quoi? A limousine. Okay, oh, okay. Now, open. Ombule, gue suruh tinggal di sini aja dia. Gak usah balik ke Paris dia. Saya lagi naik di atas ini teman-teman. Tuh, bisa melihat orang-orang lagi jalan kaki di bawah. Tuh. Dan pemandangannya luar biasa di Pulau Capri. Tak bosan-bosan aku memandangnya. Pemandangan di atas teman-teman. Dan saya tidak tahu di mana Ombule tadi ya. Saya tidak melihat Ombule. Kalian melihat Ombule di mana? Enggak tahu saya Ombule di mana. Jalan-jalan menelusuri lorong-lorong yang indah. Bersama Ombule ini. Ada buah lemon di sini. Buah lemon tetangga saya di Italia. Teman-teman, dan di sini kami bertemu bunga glisin yang ada di rumah kami juga di Prancis nih. Seperti ini. Bunganya warna ungu ya, tapi ini dia sudah besar, tua, dewasa. Punya kami masih muda, baru mungkin 2-3 tahun. Tuh sana Ombule, kami jalan-jalan menyusuri lorong-lorong ini. Di sini saya bertemu lagi kucing. Nih kucing. Nih kucing di Pulau Capri. Kucing kedua. Hai bebe. Tuh kucingnya. Kami melanjutkan lagi perjalanan ke atas. Teman-teman, kalian lihat di sini pemandangannya sangat indah, luar biasa. Dan di sini ada, saya zoom sedikit ya, ada burung. Tapi itu bukan burung merpati ya. Lebih tinggi dia, warna kuning. Tapi tidak tahu apa namanya. Tuh. Luar biasa. Di sini pemandangannya teman-teman sangat luar biasa. Dan kita bisa melihat juga di sisi bagian kiri. Lihatlah nih lautannya, laut yang sangat cantik warna biru. Di pinggirnya hijau, dan di sini kalian bisa melihat Pulau Capri dengan sangat-sangat puas. Cantik sekali. Ini yang paling tertinggi dan pemandangan paling keren. Enak banget ini makanannya Ombule. Dan ini makanan saya. Sambil menikmati pemandangan yang indah di depan ini ya, di Pulau Capri. Sekarang dessertnya tiramisu teman-teman. Waktunya ngopi teman-teman. Teman-teman, kalau kalian ke Capri, jangan lupa datang makan di sini ya, Vergnello. Sangat-sangat enak. Teman-teman, sekarang kita minum orange juice dulu di pelabuhan sambil menunggu kapal kami tiba untuk balik ke Napoli. Teman-teman, selesai sudah kita berkunjung ke Pulau Capri dan kami hampir ketinggalan karena kami tidak tahu kalau ini adalah di pintu 4 karena ke pintu kedatangan itu dan keberangkatan ternyata berbeda. Dan sekarang kami mau kembali ke kota Napoli. Perjalanan ini ditempuh selama 50 menit. Gunung Merapi, kalian bisa lihat teman-teman di sana. Nih, kami sudah tiba guys. Sudah tiba di Napoli di pelabuhan. Namanya Molo Beverello. Kami akan kembali ke hotel.
Akhirnya kami sudah tiba di kota Napoli, teman-teman. Pemandangannya indah sekali. Sekarang ke hotel. Sangat indah sunsetnya, teman-teman, pada sore hari ini. Senang sekali sudah berada di kota Napoli. Sudah tiba. Teman-teman, pohonnya cantik sekali warna pink. Teman-teman, di sini saya mampir mau beli gantungan kunci yang salib, nambah lagi untuk oleh-oleh. Dan di sini sebenarnya banyak yang lain-lain ya. Teman-teman, saya berhenti lagi di sini untuk membeli oleh-oleh. Ini tempelan kulkasnya yang keramik-keramik. Waktu itu saya sudah beli 3 ya. Teman-teman, ini ada yang salibnya gold, gantungan kunci. Saya akan beli lagi ya. Teman-teman, akhirnya saya tiba juga di depan hotel kami. Sekarang saya mau masuk. Teman-teman, inilah hasil perburuan oleh-oleh kami dari Napoli, dari Pulau Capri. Dan di sini masih ada juga, tapi saya tidak buka semua. Dan di sini juga ada. Ya. Sangat senang berburu oleh-oleh. Teman-teman, sekarang kami sudah tiba di hotel. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami. Bye-bye.